Akhirnya, setelah sekian lama, hari ini video ni video teori. Hey, Assalamualaikum Sipu Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Saya Alhamdulillah. Allah berikan kesihatan untuk rakam video hari ini. Video teori pengembaraan angkasa. Okay, video teori ini berdasarkan daripada komik bonus yang kita dapat daripada komik kompilasi Boba Galaxy musim 2 jilid 2. Untuk pengetahuan semua orang, saya dah lama sangat tak buat video teori. Rasanya dari last tahun lepas tau buat video teori. So hari ini akhirnya kita kembali dengan konten teori. Konten yang paling saya suka buat dan saya rasa konten yang paling ramai orang suka di channel Sifuddin. Tak nak buat masa sebenarnya, kita nak terus mulakan dengan teori. Tapi sebelum tu, nak pesan dulu beberapa perkara. Perkara yang pertama kepada semua yang belum lagi subscribe ke channel Sifuddin. Kalau korang suka teori, subscribe. Alright. Yang kedua, nak ingatkan pasal teori ni sebab ramai yang sama ada baru jumpa ataupun yang dah lama, okay, korang mungkin lupa apa maksud teori di channel Sifuddin ni. Okay, kita kena terangkan dulu. Teori-teori saya hanyalah sekadar pendapat, hanyalah sekadar jangkaan kepada benda yang mungkin akan berlaku dalam komik ataupun dalam apa-apa yang berkenaan yang saya teorikan lah. Jadi jangan percaya, okay, dengar boleh, komen boleh, bincangkan boleh, tapi jangan percaya 100%. Kalau teori ni betul-betul berlaku, jadi great, amazing. Kalau tak, taklah. Okay, tolonglah jangan cakap ini adalah 100% benar. Dan bila benda tu tak berlaku, lepas tu salahkan saya. Tolong eh. Dah pesan eh. Okay, dah faham eh? Pesanan terakhir sebelum kita mula, spoiler alert. Okay, spoiler alert untuk komik bonus Hikayat Angkasa ni. Kalau korang tak nak tahu apa-apa berkenaan dengan komik ni ataupun benda yang akan berlaku pada masa depan, pastikan korang jangan tengok video ni sekarang. Okay. Korang tu tinggalkan video ni dulu, tekan like ke apa ke. Lepas tu bila dah baca nanti boleh tengok video ni balik. Alright, sekarang baru kita cerita pasal teori. Pada penghujung komik bonus Angkasa ni, kita nampak yang Angkasa dan juga Kimbalakong diorang on the way nak pergi ke rumah Kimbalakong, istana Kimbalakong. Masa mereka on the way nak ke istana tu, ada perbualan di antara Angkasa dengan Kimbalakong. Bila kita baca perbualan tu, kita nampak yang sebenarnya Tok Kasa ni dia datang ke planet Rimbara untuk berjumpa dengan Kimbalakong untuk belajar lebih berkenaan dengan kuasa tahap ketiga. Okey, kenapa? Sebab itulah Kimbalakong dah lama pegang kuasa tahap ketiga, tapi siapa ni Angkasa baru lagi, baru seminggu saja digunakan kuasa kristal dia. Okey, tapi rasanya ini bukan satu-satunya sebab. Okey, so kat sini kita nak bincang sikit pasal teori tu. Teori saya, Angkasa ni sebenarnya datang ke planet Rimbara untuk memberikan amaran kepada Kimbalakong berkenaan dengan Retakak. Okey, sekarang kita kena kembali ke zaman Boba Boy movie 2 lagi. Okey, kena reverse balik sebab kita tahu satu benda tentang Angkasa dan Retakak. Angkasa dan Retakak, mereka adalah kawan baik. Okey, dari kecil lagi mereka kawan baik. Okey, masing-masing jumpa Paus Vera dekat planet, apa nama planet tu. Diorang jumpa dekat Paus Vera dekat tempat yang sama, diorang membesar bersama-sama, mereka jadi kawan baik. Okey, sekarang ni kita nampak Angkasa seorang-seorang sahaja pergi ke planet Rimbara untuk belajar tentang kuasa tahap ketiga, dan juga mungkin teorinya datang untuk beritahu kepada Kimbalakong berkenaan dengan Retakak. Sama ada dia nak bagi amaran 100% macam okey, lepas ni ada satu mangkuk ni nak datang, dia akan menyusahkan hidup kau, so better be careful ke apa ke, ataupun dia just cakap pasal Retakak. Okey, saya ada seorang kawan, dia guna kuasa gamma, bla 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 bla, macam mana nak lawan, bla 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 bla. Okey, dia macam dia nak tanya pasal Retakak lah. So basically Retakak adalah punca kenapa dia pergi ke planet Rimbara. Rasanya dalam komik ni kita akan nampak pengembaraan Angkasa. So bukannya dia akan duduk di satu planet dan dia akan ada adventure dekat planet Rimbara. I think dalam isu kedua nanti kita akan nampak perbualan lebih berkenaan dengan hal ini di antara Angkasa dan juga Kimbalakong. Dan kemudian rasanya Angkasa akan gagal untuk bagi tahu Kimbalakong tentang bahayanya Retakak dan sebagainya. So Angkasa ambil keputusan untuk pergi ke semua planet-planet yang berkenaan. Okay, untuk beritahu semua pengguna kuasa elemental tentang kehadiran Retakak. So rasa-rasanya selepas daripada planet Rimbara, dia terus sahaja ke planet Windara untuk berjumpa dengan
aku Puteri. So rasanya dalam siri ni bukan sahaja kita akan jumpa dengan Kim Balakong, kita juga akan jumpa dengan Ku Puteri. Mungkin Maripos juga akan kembali dalam komik ni, mungkin dalam bahagian 2 ke bahagian 3. Lepas tu kita mungkin juga akan berjumpa dengan Satrianta yang asal, okay? Nenek kepada Kirana. Kirana punya nenek apa nama dia? Ratna. Kita akan jumpa dengan Ratna sekali dalam komik ini. Seingat saya, Hang Kasa tak pernah berjumpa dengan Panglima Parapi dan Mas Mawais. Okay, Hang Kasa tak pernah jumpa. So, sebab tu saya skip. Saya cakap dia lepas Bindara, dia terus pergi jumpa Ratna instead of dia jumpa Mas Mawais dengan Panglima Parapi. So, rasanya macam tu. So, dekat dengan Ratna tu lah, Ratna bagi tahu, oh, okay, sebenarnya kita ada satu cara untuk kalahkan, cari Ochobot. Part yang cakap Ratna, Ratna suruh cari Ochobot tu, itu semua kita dah baca sebenarnya dalam isu 27. Bobo Galaxy musim 2. Tapi, part yang sebelum-sebelum tu, itu yang mungkin kita akan dapat tahu dalam komik ini. Alright, inilah teori dia, okay? Itu teori maksudnya kita sebenarnya akan nampak Hang Kasa cuba untuk beri sedikit warning, okay? Sedikit amaran kepada semua pengguna-pengguna kuasa elemental ni. Kemudian dia, apa orang kata, orang tak percaya dengan dia lah. Okay, orang tak percaya dengan dia, dan kemudian kita nampaklah pengembaraan dia pergi ke planet untuk beri amaran dan sebagainya. Itulah teorinya, pengembaraan Hang Kasa. Macam saya cakap tadi, ini hanyalah teori. Mungkin ini 100% salah ataupun mungkin ini betul. Kita pun tak tahu. Kita kena tunggu komik yang seterusnya di kompilasi komik Boboiboy Galaxy musim 2 jilid yang ketiga. Jilid ketiga nanti dia Boboiboy akan pergi Bindara, kan, dalam jilid 3 tu. So like, what if dalam komik tu juga Hang Kasa pergi jumpa dengan Ku Puteri dekat planet Bindara. Like, it makes sense, but you know what, we shall see in it. Alright, itu je teorinya, pendek je. Apa pandangan korang semua tentang teori ni? Korang rasa Tok Kasa akan buat pengembaraan yang lain ke? Korang ada tak idea apa yang mungkin Tok Kasa akan buat selepas ini dalam komen-komen akan datang? Komen dekat bawah. Terima kasih kepada semua yang menonton sampai tahap ni. Terima kasih kepada semua members yang sudi jadi members channel Sifudin. Subscribe ke channel Sifudin. Kita akan teruskan buat konten sebanyak yang boleh. Alright, korang semua jaga kesihatan. Jumpa di video akan datang, insya Allah. Assalamualaikum. Bye-bye.